Yo, sebelum lanjut ke videonya, kalian klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya lo support channel ini, brother. Dan ya, seperti biasa ada logo terbaru ya kan. Aneh banget sih logonya kayak gini. Jadi ya kita akan bahas ya kan, satu persatu ya kan. Dan ini dia free to play. Aduh. Makin banyak nih yang main nih ya. Memperkenalkan eFootball, platform simulasi sepak bola baru dari pembuat PES, grafik, animasi, dan gameplay yang dirobak menandakan era baru. Jadi ini Konami memperkenalkan era baru. Gimana menurut kalian, brother? PES-nya diganti eFootball namanya nih. Cakep sih, cakep. Kalau yang ini sih cakep ya, karena ada Bambang Messi. Dan ini jersey-nya, aduh, cakep banget. Warnanya juga cakep, brother. Aduh, mantul Yahui lah ya kalau ini. Dengan eFootball, kami tidak hanya mengubah nama ya kan, kami juga mengubah permainan sepak bolanya. Nah, di sini ada mobile control support-nya. Jadi kita akan lihat gimana stick-nya nanti ya kan. Alright, lanjut. eFootball adalah free to play, artinya semua orang dapat merasakan game, pokoknya semuanya bisa lah sekarang merasakan di seluruh konsol, seluruh platform. Jadi ini udah cross platform, jadi kalian bisa main di mana-mana. Dan yang banyak dikecewain itu grafiknya. Nah, ini dia grafiknya, kalian bisa lihat sendiri ya kan. Aduh, eFootball berada di jalur untuk mengubah permainan sepak bola selamanya, dan itu tidak berhenti saat diluncurkan. Sebagai platform berkembang, kami akan memberikan pembaruan. Jadi akan ada pembaruan ya, sama seperti yang kemarin ya kan, di PES 2020-2021 akan ada maintenance gitulah. Jadi mari kita semua tenang dan lihat apa yang akan terungkap di bulan Agustus, karena saya percaya ini bukan apa yang kita dapatkan di PES tertentu di game berikutnya. Jadi sabar aja teman-teman. Jadi kita akan lihat gimana sih ya kan di bulan Agustus untuk updatean eFootball 2022 ini. Semoga ya makin bagus lah ya, makin bagus semuanya dari gameplay dan lain-lain gitu. Jadi gimana komentar kalian? Silahkan komen di bawah tentang eFootball ini, brother. Alright, jadi see you next video. Enjoy and bye-bye guys.